Nah, sekarang lihat saja di media sosial saya juga ada videonya kok. Jadi UAS ada video dengan salah satu paslon yang lalu lah aduh kawan kita Somad dan lain pilih nanti. Nomor 2. UAS untuk Tabligh Akbar di tanggal 4 ini dia. Bahwa dari penelusuran MUI yang katanya ini kental ada muatan politik praktis. Ini dari penelusuran bahasanya. Sementara dari Ustadz Habib, ini murni ditanggung oleh donatur Pak Eri. Dari mana ini kira-kira sumbernya yang diperoleh oleh MUI? Karena bahkan itu dianggap fitnah bagi kami, kata panitia tadi. Nah, sekarang lihat saja di media sosial saya juga ada videonya kok. Jadi UAS ada video dengan salah satu paslon yang tidak usah kita sebutkan sekarang di sini karena saya khawatir juga nanti akan apa menjatuhkan paslon tersebut kan gitu ya. Jadi video tersebut jelas di situ dan bahasanya juga kata kawan-kawan yang lainnya. Kalau ada kawan ini jangan pilih lagi yang lain kan gitu. Sementara kita di MUI membangun pencerdasan politik, wawasan politik kepada masyarakat. Bukan fanatisme seperti ini yang kita bangun. Jadi kita sebagai MUI, sebagai ulama berdiri di tengah untuk mencerdaskan masyarakat, untuk memilih bagaimana apa masyarakat itu bisa memilih sesuai baik dengan ininya. Sehingga tugasnya